Yuk, balik lagi sama gue Angel. Ya, kalian ini online mode lagi. Kali ini gue pakai muller untuk kiper. Ya, lagi bosan sih pakai Salinas. Salinasnya gue jadiin cadangan untuk sekarang, oke. Dan ya, striker utama gue di sini Schneider. Walaupun buff-nya ya tetap aja sama aja. SA itu dia dapat 40 untuk di AM sama FW, sedangkan sisanya dapat 35. AM, FW sama kiper dapat 40. Sedangkan yang lain cuma 35 doang. Kayak misalkan Schneider dia cuma dapat buff 35%. Tapi ya lumayan. Daripada cuma 30 kan itu. Dan si Muller pun juga dapat 35 thanks to tim skillnya si Salinas ya. Ya, kita coba kita lawan tim apa ini? Semoga enggak susah-susah banget sih. Lah, nah apa ini? Nah, apa dah baru sih? Ya, enggak tahu barusan kenapa itu aneh. Langsung coba lagi. Nah, kan gua ada Levin. Mungkin gue bakalan pakai buffnya si itu sih, siapa, si Chester, biar main anu aja dah, main apa, main Europe hijau, karena Muller itu gigi banget loh, cuman butuh skill doang sih. Nanti kalau dia keluar skill B nya pasti gue ambil, mau itu event misalkan wajib dapetin tiket gitu kan buat ngambil skillnya, kayak yang dulu-dulu yang udah dulu-dulu itu. Bisa aja kan jadi kayak gitu, bisa aja jadi kayak gitu, jadi pasti gua ambil karena ya yes. Weh. Ini dia salah pakai tim kayak atau dia lagi pengen nyoba full SA ya, enggak tahu juga. Lihat. Oh enggak, lagi salah tim kayaknya, benar-benar lagi salah tim ini. Ini kenapa reloading komen? Ini gue gak tau kenapa reloading komen ya. Aduh, ada peniannya lagi. Oh dia ada ini, Roberto. Ini udah nge-lag ya. Aduh, gara-gara reconnecting ini loh, kenapa ya? XL ini kan, apa sih? Nice. Bisa nyentuh 20.000 bro, mantep juga. Agak hebel ya. Terus terai kuda. Highball please. Aduh, lowball guys. Coba ambil deh. Ya BTW gue pakai formasi attack 3% dan Jepang ya. Jadi kalau attacknya turun dari video-video yang sebelumnya ya wajar, karena kalau sebelumnya kan gue pakai skill type attack. Ya bener. Gila. Dribblenya 19.000 anjir. Gila, ngeri banget. Ngeri banget dia sini anjir. Gak tau kenapa ya, kayak connecting terus-terusan ya. Nice. Mantap. Umpan. Seneng banget ya sih kayak gitu. Wih, ada pas kali ini. Ngapain deh dia masukin begituan. Dribble biasa lewat gak ya?
Oke, lewat. Oke, let's go. BTW, interceptnya Santana gue copot. Gue ganti skill shot B buat buat mainin di league mode karena jauh lebih berguna sih. Soalnya jujur aja, gila critical si Giga 99 lagi, gila gak tuh. Ini kenapa ada gue nikmin terus ini? Gue pernah sih kan jadi kamu dipencet gitu loh, astaga. Dan ini dia belum full power loh. Kalau full power di atasnya itu kan. Iya. Yeah. Ini banget Santana. So misteri. Would you find brave shooter? Terus nice. Terus nice. Bagus. Kena dua kali. Oh, catch-nya 20.000 coy. Berani gak ya? Coba lah ya. Harusnya momentumnya udah turun drastis sih. Udah dua kali kena ya tadi. Nice. Ya ini gue gak tahu kenapa dikonekin terus. Jadinya mainnya gak terlalu asik sebenarnya. Tapi ya tetap main aja lah ya. Waduh, dia ada shift interception coy. Ngeri ngeri. Oh dia ya. Coba deh. Masa kena sih? Oh gak. Kali aja kena gitu kan guys, gak tau. Nah ini nih, paling males nih. Paling males nih. Aduh. Internet. Kita kontak ke PR dulu. Karena gue pengen si Snyder yang nendang. Eh, si Dodol ini ada intercept ya sekarang. Mana lu? Anjir. Nice. Aduh, ngelag banget sumpah. Ini ngelag internetnya dah. Aneh sih. Aduh, ya, gue internetnya nangkana dari awal kan. Saya. Anjir. Ngelagnya. Wih, mental. What? Is that for real? Ya, gue gak tahu sih itu buff si itunya berapa. Buff si siapa? Tapi gak kayak juga sih, bisa goal. Gokil. Ya, jadi gue tetap pakai formasi ini aja lah. Paling tidak itu buff keepernya 30 lah. Lawang si itunya jaring ngeri siapa? Santananya 17.000 dan itu pasifnya belum nyala. Duh. Like-nya. Like-nya. Aduh, ketikalnya. Masih kena. Whatever. Aduh kan, astaga. Selin banget ya sih. Adalah emak stamina harus banget nggak kena gak kena. Ivauzan ini gue nggak ngerti dapat lawan bot apa gimana. Soalnya pas yang Santana itu ngepasnya bagus banget tuh. Dan dia ngepas ke Victorino jadi kemungkinan buat. Ini kayaknya internet gue sih, tapi gak ngetra gitu kenapa. Soalnya gue aja pernah dulu kayak gini, tapi jarang banget gitu. Santana dulu. Kukuda. Ah.
Satu nusantana 22.000 ya. Power. Astaga, gue pengen slider lagi. Jadi sebenarnya bisa gue simpan. Santana tombak. Sebenarnya gue dribble biasa aja bisa sih sini. Biar keren. mundur-mundur sih tuh. Apakah mental lagi atau kah yang tadi itu adalah RNG? Kita lihat. Kalau rainbow sih mental sih. Kalau putih. Ya ini gua nggak ngerti sama sekali kenapa reconnectin terus dari tadi. Bentar. Ya paling ini keepernya bosnya 30 atau 35% doang aja maksimal. Ya, kita nggak tahu sih. Tapi ya paling 30 lah gitu. Makanya agak cupu. Tapi 99 sih GG juga sih. Aduh ada tackle lagi dia. Gak apa. Santana tembak. Susah nih. Masalahnya no loading ini lo ganggu deh. Ah kan, aduh ya ampun. Ya Tuhan. Masalahnya ini shot itu gue butuh berapa ya? Ah no loading ya, ngeselin banget. Harusnya bisa head, oke. Marcio. Eh. 20.000 bro, gila. Ngeri ya, Santana merah yang lama. Santana merah yang lama ini dia ngerinya di startnya. Kalau Santana yang baru merah, bukan yang WC ya, yang itu yang debut itu pasifnya gitu. Momentumnya pasifnya sama ngeri. Sorry salah. Gila Golden Frame Drive Shot A33 itu masih 330 ya. Wow. Kena ya. Critical langsung. Enggak kena gitu. Tep. Kok kena? Oh kena. Boleh juga. Yes. Nah, selesai. Dan bilang stuck di sini. Astaga. Ini masalahnya gue pakai recordernya dari Asusnya sendiri. Yaitu game Genie. Waduh. Dan kalau gue force close ya recordernya bakalan berhenti sendiri langsung. Apakah ini yang dinamakan mod orang-orang Cina itu yang bisa main curang? Aduh gimana ini? Ini jalan baru lo. Masa gue harus pakai wifi? Cuman banget ya sih. Ya jadi mungkin gitu aja videonya. Hitungannya nyala ini, sialan. Berarti mending pakai wifi tadi ya.
Ya, ya udahlah ya. Kalian enggak masalah. Lagian bukan Tsubasa Cup juga. Dan nah, nanti siang itu jam 2 ada Dream Festival. Jadi bagi para reroll akun, reroller akun, ya semoga pada beruntung lah ya dapetin si salah satu kiper yang kemungkinan bakalan jadi salah satu kiper dewa yang baru. Karena cuman mungkin misalkan nationality link gue kurang tertarik sih sebenarnya, karena pemain Jepang gue dikit banget yang hijau gitu. Kalau type link sih, wah sangat-sangat pasti gacha. Tapi kalau nationality link gue lihat ya dulu deh. Kalau gue bakal hitungin dulu, kayak kalau misalkan ya kan gue ada berapa ya, tiga doang, tiga sama si dirinya sendiri 4 kan, berarti cuman misalkan 10% ya, 4% doang, kecil banget sih gitu. Jadi ya masih gue pikir-pikir dulu apakah perlu atau enggak, kecuali gue dapetnya apa dapet Tsubasa Golden Duo, wah udah pasti gue gacha itu. Karena sister gue ganti jadi si siapa nih, Misaki Cancer, jadi bisa ada penggantinya lah gitu. Jadi ya mungkin gitu aja dulu untuk video kali ini, thank you yang udah menonton ya. Dan ya sorry karena gak sampai selesai, karena ini kalau gue force close ya yang gue record harus berhenti dan harus gue record lagi. Apa misalkan gue masuk ke gamenya lagi harus record lagi, jadinya itu bakal gue harus ngedit lagi dan story gue full nantinya ya. Jadi mungkin gitu aja, thank you yang udah menonton dan semoga beruntung di Dream Festival bulan Januari Februari ini ya. See you on next video or next live stream, bye bye.